Kalau tidak salah itu kan dulu mendapatkannya juga dari para sinias sebetulnya ya, uang orang-orang film. Dibuatkan kajiannya sehingga menjadi dasar yang legal. Kemudian dari kajian itu pemerintah mengambil keputusan sesuai dengan kajian A, B, C, D, E, F, G, maka dibuat kebijakan A, B, C, D, E, F. Dan begini loh teman-teman, ini kan bukan diserahkan kepada perusahaan Korea, bukan? Ini kan bukan diserahkan pada perusahaan dari Singapura, bukan? Ini kan dikelola oleh orang-orang kita sendiri yang mau memajukan perfilman, bukan? Kenapa kita jadi memandangnya seperti entitas yang kita harus berkontrak? Saya ini merasa jadi negara itu harus rahim, harus rahman. Jangan kita itu rahim dan rahman pada yang besar-besar aja. Yang besar kasih tanah sebesar-besarnya, dapat tanah sebesar-besarnya. Tapi kalau yang kecil, aset negara